So kebetulan kita pun bercakap tentang COVID, tentang masjid dan sebagainya. Dan kita tahu kebelakangan ini kebanyakan masjid ditutup dengan SOP yang ketat. Ada setengah masjid yang mungkin memberikan orang untuk melakukan solat berjemaah, tetapi dengan SOP yang sangat ketat, dengan penjarakan dan sebagainya. So ada di kalangan rakyat awam yang merasakan kenapa sebenarnya di bila pergi pasar raya, di pasar raya tak ada pula SOP-SOP sebegini, orang masih boleh masuk ke pasar raya berpusu-pusu dekat-dekat dan sebagainya, tak ada orang kecoh sangat. Tetapi bila di masjid saja mesti kena ikut semua SOP ini dan sebagainya. Apa pandangan Datuk tentang persoalan yang timbul sebegini? Terima kasih. Yang pertama ialah masjid adalah contoh yang baik. Pasar raya itu ialah contoh yang salah. Jadi kita tak boleh jadi contoh yang salah dilaksanakan pada contoh yang betul. Kerana kalau ditanya daripada dari segi SOP yang dikendaki oleh Kementerian Kesihatan, KKM, kita dapati bahawasanya bukan yang di pasar raya tu, yang di masjid pula. Jadi ini adalah contoh yang baik. Kita tak boleh kata oleh kerana orang lain buat tak elok, kita kena ikut orang buat tak elok. Yang tak elok itu tidak memberikan manfaat, bahkan memberikan kemerbahayaan dan kemungkinan boleh mendatangkan mudarat. Hal yang sama tak patutlah kita apply di masjid. Ada orang kata macam mana boleh pula masjid jarak-jarak. Ini sunnah WHO. Dia kata. Sama ada apa pun anggapan mereka, tetapi ada tak nas Nabi SAW, bukan saja kata jarak, tak boleh datang ke masjid pun ada. Iaitu kita tahu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan oleh para imam yang lain, hadis yang sahih tentang orang yang makan bawang putih. Nabi kata, man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna fil masjid wala yusalli ma'ana. Sesiapa yang makan daripada pokok ini, jangan dia hampiri kami di masjid dan jangan dia salat bersama kami. Maksudnya Nabi tak bagi langsung sebab kerana bau bawang itu boleh mengganggu jamaah yang lain. Kalau bau yang mengganggu jemaah yang lain, yang menyebabkan orang tak selesa, tak payah datang masjid. Macam mana pula dengan kalau jangkitan yang boleh menjangkit pandemi orang lain? Tentu itu lebih bahaya. Betul. Lebih aula untuk ditakuti. Tapi kita tak mau tutup masjid kerana mungkin bau bawang tu kita tahu baunya ada. Tapi oleh kerana virus ni kita tak nampak dia ada ataupun tak. So maka kita suruh dia SOP. Jadi dia pakai kan mask. Dia pakai mask, kemudian juga dia jarak. Walaupun sebahagian para ulama mewajib, di kalangan para ulama ada yang mewajibkan untuk mewajibkan supaya saf itu dirapatkan. Tetapi majoriti para ulama jumhur menyatakan solat sah dan tidak bukan sesuatu yang haram apabila satu orang menjarakkan, bahkan dia makruh. Dan ialah mungkin dari segi nas dan seumpamanya mentarjihkan solat mesti dapatkan, kalau tidak kata wajib pun menghampiri wajib. Tapi itu suasana biasa. Tetapi dalam suasana yang mana kita melihat keperluan untuk manusia menjarakkan di atas kemerbahayaan yang ada, maka kita jarakkan. Dan orang selalu macam itulah. Kalau kita tak bolehlah buat contoh macam ni. Kalau ada seorang anak, mak dia selalu suruh baca buku. Jadi dia kata kat mak dia, pasal apa saya selalu kena baca buku? Anak jiran sebelah tu main boleh je. Jadi itu contoh yang tak betul. Kan? Dia sepatutnya kata, anak jiran sebelah patut tiru saya. Sepatutnya kita bukan kata, kenapa kita orang masjid tak boleh tiru orang pasar? Patutnya kita kena gesa kerajaan untuk orang di pasar meniru macam masjid. Ya, betul. Dan saya melihat kadang-kadang, ini pandangan saya lah. PKP ni kita sambung, walaupun di Perlis ni keadaan dia sikit saja. Tapi kita sambung PKP. Tapi kalau kita sambung PKP dengan kita menutup kedai-kedai, sedangkan sebahagian kedai kita buka juga, sedangkan tabiat manusia sama juga. Saya tak rasa PKP itu akan memberikan kesan. Akhirnya yang rugi ialah perkembangan ekonomi. Jadi sebab itu saya rasa kalau betul-betul nak PKP, PKP dengan pertindakan yang begitu serius terhadap pencanggahan ataupun mereka yang tidak mematuhi SOP. Dan kalau begitu, kemungkinan kadang-kadang kita boleh buka banyak pun kedai. Ataupun kalau sekiranya
melanggar SOP itu begitu di ketegasan kita. Tapi kalau tidak, separuh masa ada yang buat, ada yang tak buat. Dan saya rasa akhirnya kita hanya memanjangkan masa PKP itu, sebahagiannya kena tutup, sebahagiannya buka, dan kita pun tak faham kenapa dia tutup, kenapa dia buka. Walaupun ada alasan yang pihak pentadbiran berikan, akhirnya kesannya mungkin seperti yang didakwa oleh sebahagian, tidak begitu membantu negara. Dan dia akan prolong. Ya, dia akan memanjangkan dan kita dalam kerugian.